Nanti kalau udah sampai, udah selesai, kita bakal balik lagi guys, oke? Karena kan kok ini ada ini, guys. Ini kita literally nyebrang berenang gini nih. Enggak ngeri digigit buaya. Oke. YOLO. Berenang. Semoga tidak digigit buaya. Kita balik lagi 2-2-3-2. What the heck? Di laut gitu? 2-2-3-2-nya? Masa dia di bawah laut, guys? Kita harus nyelam, guys. Coba. Halo semua, gue James Ajaib di Green Hell Indonesia Live, guys. Jadi, ya kita kembali lagi di dunia Amazon ya. Dan ada yang bilang, Jimmy the Amazonian. Oh siap, mantap. Gue kira daging gue dicolok ya kan. Oke, okay, gue lagi masak daging seperti yang kalian lihat. Kita di sini butuh makan lah ya guys ya. So, hari ini kita bakal lanjutin lagi ya pertolongan kita. Seperti biasa, semoga hari menyenangkan, hari kemenyenangkan. Dan masih banyak buat support dari kalian guys, oke? Okay? Waktu kita makan protein, boy. Ih, dikit banget guys proteinnya guys. Wah, kita harus cari makanan yang bener nih. Kita harus cari tapir, guys. Kita harus mencari tapir. Apa? It's time to find tapir. Oke, kita harusnya di rumah kita ada banyak tapir sih, guys. Di rumah kita sebelah sini. So, kemarin kita kan udah berhasil ini ya, guys ya. Kita sudah berhasil ngubah salah satu totem. Ini totemnya Unggaraca. Jadi emas ya. Sudah kita ubah jadi emas, guys. Di buku ini kita disuruh taruh semua totemnya dari setiap desa, guys. Dari desa yang udah kita ketemu itu ada 3 desa, guys ya. Kita ketemu 3 desa. Yang pertama Muagi, habis itu Unggaraca, dan yang terakhir Habaku. So, kita udah punya 2 totem, kita cuma kekurangan 1 totem, guys. Bab. Gimana kalau kita selesain Habaku punya ini, guys. Habaku punya apa namanya? Legends ya, supaya selesain trustnya dan kita bisa ngeritual, jadi kita bisa dapetin totem gitu guys. Gimana guys ya? Oke, ini kita cari makan dulu boy, tapi sebelum itu hop. Dan kita juga masih punya tugas guys, yaitu ini kita harus cari wood resin. Pertama kita harus cari wood resin buat perbaikin kapal. Gua nggak tahu setelah kita perbaikin kapal apakah kita bisa pakai kapalnya atau ada gunanya atau enggak guys. Gua nggak tahu ya. Jadi nanti kalau ada wood resin, kita langsung auto perbaikin kapal, guys, oke? Okay? By the way, ini kita keberatan nih. Keberatan nih, boy. Buang daging satu dah ya. Satu aja, guys. Oke, okay, harusnya udah cukup sih. Oke, okay, sekarang kita balik masak. Waktu kita balik masak, abis masak, kita bakal berangkat ya, guys, ya. Kita bakal berangkat... lewat sini bisa nggak? Iya, bisa. Kita bakal berangkat menuju ke Habaku Village. Gue udah baca komentar. Ini ada komentarnya dari Remix Ship nih. Dia bener-bener literally ngasih semua koordinat legend Habaku. Bahkan dia gak ngasih 1, 2, 3, 4, 5 guys. Dia langsung filterin gitu. Berarti dia hafal dong. Kita butuh legend yang mana guys. Coba-coba gue mau lihat guys. Jadi si Remix dia nulisnya Fish or Fortune. Dia tulis 1, 2, 3, 4, 6. Dia berarti yang nomor 4 nya udah ada ya. Oke, gila. Oke, next, the Deathbringer. Oke, Deathbringer ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Yang kita butuhin itu 4 dan 7 ya. 4 dan 6. Wow, the Deathbringer ditulis 4 dan 6. Oke, Spirit Eater. Ini ada berapa nih? 3, ada 8 lagi. Ada 8 lagi yang dia tulis. 2 bener, 4 bener, 6 bener. Dia bahkan taruh gila Remis. Oke, kita bakal makan dulu. Habis itu kita bakal balik ke desa Habaku guys. Kita bakal mencari, mungkin kita bakal coba cari Deathbringer ya. Karena tinggal 2 lagi selesai guys ya. Tinggal 2 lagi selesai, ini yang Deathbringer nih. Mana dia, ini tinggal 2 lagi selesai. Gua gak tahu kan nyelesain legend gak segampang itu ya guys ya. Kan kita harus something-something. Apalagi ada kayak jaguar-jaguar gitu kan. Kayak ini kita, gua gak tahu disuruh apain nih guys. Oke, kayak kemarin kan kita disuruh bikin patung ya. Nah nextnya gua gak tahu disuruh bikin apa guys. Nanti setelah kita dapetin, setelah kita dapetin legendnya, baru kita baca satu-satu, baru kita lihat sebenarnya kita disuruh ngapain gitu. Oke, okay? Coba kita baca dulu guys. The Deathbringer. Shortly after the great flood, oke, okay, abis kayak banjir gitu, a terrifying warrior arrive in the village. Okay, katanya ada warrior yang mengerikan datang ke village. Dia jalan kayak manusia, tapi dia punya badan jaguar dan dia punya kepalanya kayak kepala burung gitu. Mungkin itu armor kali ya, armor. Namanya kan warrior ya kan. Warrior masa telanjang nggak pakai armor gitu. Harusnya kan pakai armor ya kan. Oke. Okay. Mantep banget yang capybara food guys. Satu kali makan langsung sedap. Oke. Okay. So, sabar. Kita baca lagi. Dia ngebunuh elder dengan senjata mengerikannya. With black teeth.
Wow. Abis itu nggak tahu. Abis itu they drove him away to the cave, but the by the lake to the anaconda lair. Oke, okay, anaconda. Jangan bilang yang kemarin kita lawan, guys. Ya nggak sih? The weapon disappear with the warrior. Whoever find it will gain the power of jaguar. Senjata ini, guys. Kita disuruh bikin senjata fix. Fix. Oke. Okay. So, kita bakal pergi ke 3423, guys. Coba kita lihat ya. 3423. Ini 3423 enggak ada di sini berarti, guys. Berarti 3423 di sini ada enggak? 3423. Oke, okay, ada, guys. Oke. Okay, so, berarti kita bakal ke sini. Ini dekat Anaconda Island ya. 3423 ya, 3 dekat Anaconda Island. Next 3225, guys. Next 3225. Oh, dekat-dekat sini nih. Oke, okay, dekat-dekat sini nih. So, berarti kita bakal ke sini ya, guys ya. Kita bakal ke sini. Ini jalannya kalau mau ke sini itu kita dari sini kayaknya ya. Naik sini ya. Ya, kayaknya naik sini deh. Wait. Jauh banget ya ke sini ya? Gimana cara cepatnya, guys? Dari sini bisa enggak ya, guys ya? Kemarin kita kenapa bisa tiba-tiba keluar dari sini? Dari sini kayaknya ya, guys ya. Dari ini ya. Berarti kita bakal ke east kali ya, guys ya. Kita bakal ke east. Ya enggak sih? Bentar. Ya, kita harus ke east juga sih, guys. Oke, kita bakal ke east. So, east ada di sana. Oke, okay, waktu kita berangkat. Oh my god, gua auto tiba-tiba lupa gitu. Ke jalan mana kita harus jalan ya? Benar, kita di mana, guys? 4035. So, kita di sini. 4035, kita bakal jalan ke sana ya, guys ya. Kita bakal jalan ke sana. Oh, kita di bawah, guys. Kita di 4035, kita di bawah. Berarti kita harus ke atas dulu, guys. Kita harus ke atas dulu baru ke kanan. Berarti kita ke utara dulu, guys. Ya, kita ke atas dulu. Makanya gue bilang kok beda ya? Apa yang salah dah? Gimana kalau kita kesini aja, guys? Kesini. Eh, tapi muter ya? Ya, kalau kesini muter, guys, ya. Udah, kita ke atas aja deh, guys. Ya, kita ke atas aja, normal dah. Jalan normal aja, jalan normal. Oke. Okay. So, oke. Okay. Gue bakal berangkat dulu ke map yang seharusnya. Nanti kalau udah sampai, udah selesai, kita bakal balik lagi, guys. Oke, okay. Karena kan... kok ini ada ini, guys? Ada ini. Oh, kita udah gak perlu lagi ngerjain ini, guys. Karena trustnya udah selesai, ya. Oke, okay, so kita bakal lanjut terus ke arah north. Ke arah north, semoga gak diterkam, guys. Oke, okay, kita sekalian nyari nih ya. Nyari honey, buat honey dressing gitu. Dan nyari wood resin, guys. Itu tugas kita, guys. Oh, guys. Wood resin. Wah, gimana nih, guys? Kita perbaikin kapal dulu kali ya? Gue kepo sih, guys, sama perbaikin kapal sih, guys. Oke. Okay. Gue udah hampir sampai atas ini, guys. Gue udah di sini lokasinya. Cuman karena kita dapat wood resin, gimana kalau kita balik, guys? Ya nggak sih? Ya kita balik kayaknya, guys. Oke, okay, gue bakal coba balik. Kita bakal coba ini, guys. Kita bakal coba ke kapal. Kita bakal lihat kalau kapal kita perbaikin apa yang terjadi, guys. So sekarang lokasi gue di 4331. Lokasi kita di sini 4331. Kita bakal ke south. East, guys, kita bakal jalan ke southeast, yep. Oke, guys, ini dia kapal kita. Oh my god, gue lari dari utara ke selatan, ya kan? Oke, coba kita bakal kasih makan. Kasih makan nggak? Apa yang kasih makan? Kita bakal kasih ini wood resin. Satu, dua, bener tiga, guys. Oke, semoga ini cukup ya. Lower the boat. Oke, sekarang kita harus ini, guys. Harus normalin lagi kapalnya. Ini harus diangkat kah atau gimana nih cara lower the boatnya nih? Wait. Oh, ini dipotong. Oke, okay, dipotong. Cut off. Oke. Okay. Apa yang terjadi nih, guys? Kita memperbaikin kapal kita. Oke. Okay. Coba kita lihat buku. So, find your boat. Wait. Udah gak ada lagi, guys. Kita gak ada lagi nih buat tugas-tugas kapal. Oke, bisa gak kita naikin nih kapal? Mantep, gimana cara naiknya, ya kan? Kemarin bisa dinaikin. Sekarang jadi gak bisa dinaikin. Dari sini. Dari belakang. Oke, kita naikin. Oke, bisa kita kendarain kayak nih? Yah, gak bisa, guys. No. Aduh, malah jatuh. Kita perbaikin cuman buat cuma-cuma, guys. Semua kerja keras kita hanya untuk cuma-cuma. Cuma buat dekorasi. Astaga. Ya, yang pasti udah selesai lah, guys ya. Kapal kita udah selesai. Kayak ini udah jam berapa nih?
Ini udah jam 5. Oke, gue bakal tidur di sini. Terus besok kita bakal pergi ke Habaku Village ya guys. Kita bakal selesain salah satu legend ya. At least mungkin ada 3 legend yang belum kita kelar, cuman at least kita bisa kelarin salah satu lagi guys ya, oke? Okay? Holy shit. Mati lo. Oh my god, kaget lagi gua. Ini lukanya dalam enggak ya? Kayak dalam deh guys. Dalam, biar jaga-jaga pakai honey dressing aja lah. Aduh, buset. Kebuang, ambil lagi. Oh my god, guys. Hari-hari ya kan diterkam jaguar, guys. Cuman kalau jaguar gua bisa bunuh deh. Yang satu lagi gua enggak bisa, guys. Puma dia cepat banget larinya, guys. Oke. Gua udah sampai di 3636 ya guys ya. So, sekarang lokasi gua kayak di sini, dekat ke sini nih. Kita bakal coba ke sini nih, guys. Masuk gua kah? Lupa gua, guys. Kemarin kita masuk gua apa enggak ya? Kayak kita masuk gua deh kemarin deh. Ya, kita kayak dari gua deh. Dari gua. Oke. Okay. Dari gua. Ingat gua, guys. Ingat, kita dari gua. Oke, okay, kita rencananya gue mau lewat karena gue udah dari selatan, guys. Gue males aja ke utara lagi. Jadi kita gue mau lewat jalan yang atau lagi gitu, guys. Yang desa yang baru gitu. Oke. Okay. Dari mana? Dari sini kah? Tanting. Oh iya, dari sini. Nice. Oke, okay, sekarang kita ada di sini, guys. Oke, okay, berarti gue bakal jalan lagi ke atas sini, ke atas sana ya, buat ke Habaku ya. Ya, atau kita kelarin, ini juga ada legend sih, guys. Apa kita kelarin dekat-dekat sini nih? Legend The Feast of Fortune. Oke, okay, ini kita di mana by the way? Ini di ya, tapi di sini ada 5 legend, guys. Oke. Okay? 2232, pertama di 2232. So, 2232 di sini di laut. Oke, okay, siap. Habis itu 2428 di atas lagi di laut, oke. Okay. 2531. Oke, okay. di rawa-rawa lagi, oke. Okay. 2634. Oke, okay, daerah sini. Ini yang udah kita dapetin kayak ini guys, 2634. Next 2333, guys. 2333. Oke, okay, semuanya rata-rata di daerah rawa-rawanya ya, guys. Kalau gitu gimana kalau kita selesain legend yang di sini? Karena rata-rata di daerah rawa-rawa. So, kita bakal kembali ke rawa-rawa ya guys ya. Kita bakal balik ke rawa-rawa nih. Hop, kayak makanan minum gua aman lah ya, gak terlalu parah-parah banget. Gua juga punya minuman, jadi harusnya aman. Oke, okay. Gua juga punya banyak makanan lagi. So, kita bakal jalan. Sekarang kita di 3435. 3435 daerah sini. Kita bakal ke East. Waktunya kita ke is sampai kita ketemu desa Yabahuaka, guys. Kayak ini yang kita kerjain adalah legend The Feast of Fortune ya guys ya. Kita nggak ngerjain Deathbringer. Awalnya dia mau ngerjain Deathbringer ya, cuman karena kita ada di sini jadi kita kerjain yang ada di sini aja dulu, guys. Aduh, kenapa nih, kena lintah kah? Oke, tangan kita udah aman, guys, sudah tidak terluka. Emang honey dressing the best, guys. Kalau ada honey kita harus ambil lagi nih buat ngerestock honey dressing. Ah, ini dia. Iya, bahwa kafilek. Kita udah bisa masuk belum sekarang ya, guys? Kemarin kan kita nggak bisa ya. Kita disuruh cari Chief Kiwi. Kayaknya masih belum bisa deh, guys. Kayaknya emang sengaja ditutup gitu. Mana ini jalannya? Oh, ke atas ini harusnya. Harusnya ke atas kan? Ya, kita ke atas, guys. Seingat gue kita ke atas gitu. Oh, ada ini lagi, guys. Lumayan. Nyami-nyami. Ah, daripada nyasar ya kan, sotoy. Kita di 3135, so kita di 3135, oke. Okay. Kita bakal ke atas ini, guys. Ini ada jalan gitu. Berarti kita bakal ke sini kayaknya. Yap. Biasa di sini. Yap, ini dia. Nah, terus kita ikutin bebatuan-bebatuan. Nanti ada jalan bebatuan-bebatuan. Gue ingat banget, guys. Ini Green Hell lama, guys. Gue berapa kali ngelewatin jalan ini ya. Oh my god. Oke, okay, ini map Green Hell lama, guys. Oke. Okay. Jadi mungkin gua rada-rada familiar lah sama tempat-tempat ini. Jadi enggak dikit-dikit buka map. Tapi enggak ada salahnya sih dikit-dikit buka map. Ya kan daripada kita nyasar kan. Ya kan katanya Dora kan. Tanyakan peta kalau kita enggak tahu, guys. Oke. Okay. Kita bakal kita ke tenda lagi ya? Oh iya, kita ke tenda lagi kayaknya, guys. Kita bakal ke tenda lagi. Wah. Bisa tidur di sana, guys, ya kan?
Nanti pagi baru kita jelajahin lagi guys nih, mumpung gelap gini nih. Gue sengaja nih jalannya pas gelap-gelap guys. Nanti pas kita cari legendnya siang-siang gitu. Kayak tenda harusnya deket-deket kita nih. 2932. Kita di 2932. 29 kita di sini guys. Kayak kita bakal ke east sekarang ya. Kita bakal ke east banget. Kayak kita bakal ke east banget. Kita cari jalan turun guys. Kita cari jalan turun karena setauku kita turun lah ini dia. Ya, kita turun terus di sini ada tenda. Sama ada air bersih guys. Oh iya, nice nice nice. Kita kan haus ya. Ambil air bersih dulu, boy. Yoi, jam berapa nih? Jam 5 pagi, pas banget. Nice. Oke, kita bakal minum. Kayak ini air bersih. Gua udah hafal lagi tempat air bersih, guys. Oke, air bersih ini kita restock lagi. Nice. Kita perlu makan lagi enggak? Ntar aja lah ya, guys ya. Ntar aja lah ya. Oke. Sip, sekarang kita lokasi daerah sini, guys. Oke, kita bakal ke east ya. Kita bakal tetap ke east. Jadi kayak kita turun dulu deh, guys. Ya. Ini kan ada kayak bebatuan gitu kan. Ini udah banyak pisang nih. Kita butuh karbo nggak? Nggak sih. Oke. Oke, kita bakal lewatin sini. Kita bakal turun ke rawa-rawa, guys. Kita bakal turun ke rawa-rawa. Nah, apa ini banyak banget kadal. Lewat mana nih? Lewat kiri kanan? Kiri kali ya? Hah? Lupa gue, guys. Kiri atau kanan? Oh, bener-bener, guys. Bener-bener. Oke. Ini... Oh, ada ular. Oke, untung nggak kena gigit. Oh, my God. Oke. Nice, pas banget kan? Sunrise, kita sampai di rawa-rawa. Oke, okay. Yang paling deket 2333 kayaknya guys. 2333. Oke, okay, yang paling deket pulau di seberang kita guys. Ini kita literally nyebrang berenang gini nih. Nggak ngeri digigit buaya. Oke, okay. So kita di 2534. Kita di 2534. Kita di sini, kita bakal nyebrang. Oke, okay, kita bakal ke east. Kita bakal ke east, guys. YOLO. Berenang. Semoga tidak digigit buaya. Please. Please buaya. Oke, okay, kita bakal ke pulau gede ini kayaknya, guys. Kayak katanya si Remix ada di situ legends-nya. Di pulau gede ini. Oh my God. Gila. Kalian berani enggak, guys, berenang di sungai Amazon? Kalau misalnya kalian punya kesempatan ke Amazon gitu ya. Ada tour guide-nya deh, ada tour guide-nya gitu. Buat ngeliat-liat gitu. Tapi abis itu disuruh berenang, berani gak? Yaudah kalau mau berenang silakan berenang. Gue sih gak berani guys, takut gue. Oke, okay, ini dia legendnya. Ada batu-batunya guys. Kayak legend fish pertama. The longest fruit. Oke, okay. Gue tahu tuh the longest fruit tuh. Oke, okay, next. Next. Ini nomor 6 harusnya ya guys ya. Ini harusnya nomor 6. Ya nomor 6. Wait. Kok nomor the longest fruit mana? Oh bukan ini. Nah ini dia, nih nomor 6. Next nomor 3 guys. Oke, next nomor 3 ada di 2531 guys. 2531 ada di pulau sebelah sini. Berarti dari sini kita ke northwest. Oke, kita bakal ke northwest ke sana guys. Oke. Waktunya berenang. Mencari legend demi teras. Nggak berenang guys, jalan. Oke, ini udah nyampe kayaknya. Kayaknya udah nyampe guys. Kayaknya di pulau sini legendnya. Kalau harusnya bener sih kata-katanya Remix sih. Karena yang pertamanya udah terbukti kan. Lanjut lagi kah? Mungkin lanjut lagi guys. Mungkin di sana guys. Oke, ini masih northwest kan? Ini masih northwest nih. Northwest. Aman tidak di sini? Oh, di dalam ini kayaknya ini guys. New map location. Ada ini. Ada legendnya. Nice. Hop. Delicacies stuck together. Oke. Okay. Nih, ketemu. We'll show the way. Oke, okay, yang kedua 2428, guys. 2428 di daerah-daerah si di atas sini. 2428 habis itu 2232, guys. 2232. Oke, okay, kita lebih dekat ke 2232 sih. Oke, kita ketiga harusnya tadi kesana dulu, guys. 2232. Oke, berarti kita balik lagi, guys. Kita balik lagi 2232. What the heck? Di laut gitu? 2232-nya? Oh no. Oke, kita balik lagi, guys. Kita balik ke 2232 dulu, baru kita ke yang satu lagi, guys. Nang ning. Masa dia di laut? Enggak mungkin lah. Masa dia di bawah laut, guys? Kita harus nyelam, guys.
Coba. Mungkin aja sih ya, dia di bawah laut ya. Apa ini? Ini ada stingray. Oke, gue gak liat apa-apa sih di bawah laut, guys. Oke, gue gak liat apa-apa di bawah laut. Kurang kah? Oke, gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa. Coba kita kesini, guys. Kita lihat kita di mana lokasi kita. Gue gak bisa buka ini, guys. Gue gak bisa buka jam. Di mana kita? 2232. Di sini kah? Oh, ini dia. Gak di laut, guys. Oke. Nice, nice. Generous fish, Kusala brought wealth from the golden next city. Yang terakhir ada di 2428 ya. Berarti ada di 24. Ini 24. Oh ya, ini 2428 di atas ini, guys. Oke. Okay. Berarti kita balik lagi dah. Berenang lagi di Sungai Amazon tanpa takut. Tadi itu stingray, guys. Itu apa namanya tuh? Ikan pari listrik setahu gua. Itu kalau kita kena injek, kita kesengat. Jadi bahaya itu. Monster fish kalau di dunia normal, monster fish namanya. Ini ada ini, guys. Oke. Ini kan bisa nambahin trust ya. Jadi mumpung di sini kita kerjain, guys. Oh, kita butuh stick lagi. Oke nih. Gua harvest satu. Hap. Semoga kita punya bahan-bahannya nih. Rope. Oh no, enggak ada, guys. Oh no, enggak ada pohon yang ada rope-nya kah? Karena ini mangrove. Wah, enggak ada, guys. Kita di tengah-tengah mangrove, guys. Harusnya gua bawa ya, kan. Masa enggak ada sih? Masa kalian tidak menyediakan? Kalian menyediakan totem tapi kalian tidak kalian tidak expect kalau ada orang yang mungkin di sana deh, guys. Mungkin di sana ada. Oke, ini di sini ya. So, kita bakal ke northwest. Kita bakal ke situ, guys. Nah, pas suara gue tiba-tiba hilang ya kan. Oh no, gue enggak ada stamina. Uy. Kalau kita diam stamina-nya balik enggak? Keren. Oke, semoga di depan ini ada wood resin. Ambil aja ya kali ya, guys ya. Mantap, kita butuh kan. Di masa depan wood resin lagi. Asli wood resin kepake buat apa dah? Putresin. Oke, ini ada pohon yang bisa ngasih saya rope. Nggak, ini rope. Tolong. I need rope. Wah, nggak ada, guys. Wah. Tidak ada, guys. Ya sudahlah. Kita juga nggak terlalu perlu kok. Kita cuma perlu 800 trust doang, nggak perlu 1000, guys. Oke. Lokasi kita di mana sekarang? Di 2531. So, kita di 2531 di sini, di pulau ini. Kita bakal jalan ke 2428, guys. 2428. Berarti ke atas sini ya. Berarti kita ke utara, guys. Waktu kita ke utara, ke sana. Let's go. Sayang sekali kita tidak bisa selesaiin totemnya. Mungkin nanti kalau kita kesini lagi, kita bawa rope deh, guys. Jadi kita bisa nyelesain totemnya. Oke. Okay. Yang pasti dia di rawa-rawa kan. Ya, gue ingat lah tempatnya di mana, guys. Oke. Okay. 2428. Oke, okay, jalan terus. Ada buah-buahan. Tapi kok dipikir-pikir nih, rawa-rawanya kok kagak ada musuh-musuhnya ya, guys ya. Terus pas nanti gue bilang ada musuhnya, tiba-tiba kita didatangin nih, guys. Ken, mungkin depan sini nih, guys. 2428. Mungkin di depan sini atau nggak di sana, guys. Apakah di sini? Legendnya enggak. Oke, kita di 2428 ya, guys ya. Cuman gua nggak ada lihat legend. Mungkin di sana kali, guys. Coba kita lihat ke sini. Mungkin ini termasuk 2428 juga. Ya enggak sih? Di sini enggak sih legendnya? Ada totem lagi, guys. Beda lagi nih. Wah, di sini ada dua totem nih, 50 trust. Oke. Enggak ada ya, guys ya. Apakah di bawah laut? Coba kita menyelam. Ada apa ini? Oke, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Oke, mungkin sekitar sini, guys. Coba kita muter-muter ya. Aduh, ada buaya. Ada suaranya. Holy. Oh, baru gue bilang kan. Tenang banget, kagak ada lawan-lawannya ya. Langsung. Oh, kamu bilang sini tenang ya. Tidak ada musuhnya ya. Oh, saya datang. Langsung, guys. Nggak pakai lama. Coba kita cek sini. Habis itu cek depan sana, guys. 2428. Oh, ini dia. Ini juga masih 2428, guys. Oke. Okay. Nice. Look at that. Oke. Okay. Kita berhasil nyelesain satu legends lagi, yaitu The Feast of Fortune. Coba kita baca ya.
Yang pertama, the generous fish Gus Allah broke wealth from the Golden City. Jadi ada ikan namanya Gus Allah, dia membawa kemakmuran dari Golden City katanya guys ya. Terus yang kedua, lost in the Great River, it no longer visit. Oke, dia mungkin ikan yang tadi hilang di sungai besar, terus udah gak pernah balik-balik lagi gitu. Habis itu delegasi stuck together in the dark will show the way. The biggest worm, the sweetest things, the longest fruits, once full, it will visit the village. Oke, kayaknya kita disuruh kumpulin the biggest worm, cacing besar Alaska, terus yang paling manis, sesuatu yang paling manis, sama the longest fruit. Terus katanya kalau udah penuh, dia bakal balik lagi ke desa, katanya gitu guys. Oke. Kalau kita dapat tugas nih guys. Kita disuruh bangun ini nih. Place the bait in the Habaku trap. Oke, coba kita ke Habaku village ya, biar kita tahu guys. Sebenarnya kita disuruh bikin apa nih? Oke. Nah, lumayan guys. Selesai satu ini nih. Kalau bisa kelar hari ini ya. Ya, semoga enggak susah-susah banget guys dapat nyelesainnya guys. Kita lihat. Susah apa tidak. Oke, gua bakal ke desa Habaku dulu. Kita udah deket nih dari desa Habaku. Dari sini. Terus nanti di desa Habaku pasti ada lagi nih guys, legend-legend. Kita di daerah legend nih, enak nih. Oke guys, tadi kan kita dapat 3 clue ya. Yang pertama kan the biggest worm. Oke, cacing yang terbesar. Cacing apa sih guys? Yang ada di game ini. Oke, gua enggak tahu cacing yang terbesar. Terus kalau yang the sweetest thing itu kemungkinan besar madu guys, karena apalagi yang lebih manis dari madu ya kan. Gak lagi kan. Yang satu lagi the longest fruit tuh gue tahu guys. Jadi ada kayak ada di sini ada kalau nggak salah. Jadi ada satu tumbuhan dia tuh panjang gitu guys bentukannya guys. Mana dia ada nggak di sini? Ah ini dia. Nih fruit nih ada fruit the longest fruit. Jadi ini harusnya itu ya yang dia maksud the longest fruit guys. Nah yang gue nggak tahu itu the biggest worm. Apa the biggest worm guys? Gue nggak pernah lihat cacing. Serius, gue tidak pernah melihat cacing. Gue lintah kah? Ular kah? The biggest worm. Masa mereka nganggep ular itu cacing kan? Ngeri sekali. GG banget mereka. Gue aja lihat ular ketakutan ya kan? Dia lihat ular, ah ini cacing doang ini. Easy gitu kan, gak mungkin. Ular nih. Masa ular guys? Astaga diomongin tiba-tiba nongol guys. Oke, kita fokus balik aja guys. Oke yang penting kita gak kena gigit, aman lah ya. Oke coba gue mau liat trapnya guys. Kita disuruh bikin fish trap. Jadi kita disuruh bikin bait kah? Atau disuruh bikin fish trap kah? Gue gak ngerti. Oke dimana tempat masang fish trapnya ya guys ya. Biasa dia ngasih tahu gitu guys tempat di sini kayaknya. Mungkin di sini kayaknya guys. Halo Habaku. Apa kaps? Oh ini kah? Di atas kah? Ngapain lu, Cil? Gua enggak tahu taruh di mana, guys, fish trap-nya. Wah, kita harus mikirin nih, guys. Apa ya? The biggest worm, the sweetest thing, the longest fruit. Wah, kita udah dapat clue-nya sih tapi, guys. Oke, coba kalian komen, kita harus kumpulin apa, guys? Kalau menurut gua, kita pertama harus kumpulin madu karena itu yang paling sweet ya, yang paling manis. Gua nggak mungkin buah jeruk, nggak mungkin kan, nggak mungkin jambu kan, jadi udah pasti madu. Terus yang the longest itu udah pasti yang tadi gue tunjukin ya nggak. Gua nggak tahu lagi apa yang lebih panjang dari itu guys. Tapi kalau gue salah coba kalian komen di bawah ya, salah apa enggak ya. Dan kayaknya gue butuh bantuan deh yang the longest worm karena gue nggak tahu guys. Gue nggak tahu the longest worm. Nggak mungkin ular yang tadi kita lihat tuh, nggak mungkin banget. Jadi coba kalian komen di bawah supaya gue tahu sebenarnya itu apa ya guys ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu buat video kali ini. Ada ular nih. Oke, ini ada ular, kita setas ya kan. Oke, kalau nanti kita bener-bener butuh ular, ada ular nih guys. Oke, ini kita deket tenda gue nih. Bukan tenda gue sih. Tenda yang gue pakai buat gue. Oke, jadi ya sekian dulu video kali ini. Mungkin nanti gue bakal coba muter-muter cari-cari madu sama cari-cari fruit yang panjang itu. Dan kalau kalian tahu satunya lagi itu apa, coba kalian komen di bawah ya guys. Oke? Jadi guys, sekian dulu video kali ini. Gue bahas dulu. Bye-bye semuanya. Peace.